Pada kejuaraan tahun ini terdapat 13 kategori yang dipertandingkan dibagi berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori pemain muda, baik putra maupun putri. Selain itu ada pula nomor bergu yang melibatkan 16 tim. Total peserta mencapai 472 orang yang datang dari 25 provinsi di Indonesia. Pada perhelatan tahun ini disajikan pertandingan duel meet antara pecatur putri Indonesia Women Grandmaster Dewi AA Citra melawan Women Grandmaster asal Vietnam Nguyen Thi Mai Hung. Japva Chess Festival diharapkan dapat terus menjadi wabah atau wadah pembibitan atlet catur di tanah air. 2000 tepatnya, jadi mungkin sudah hampir 24 tahun dari bersama-sama dengan Coach Kerjasi. Tujuan kami adalah kami melihat begini, catur ini sebenarnya seperti disampaikan tadi sampai ke pelosok-pelosok pun ada, sampai pelosok-pelosok ada, dan bahkan anak-anak tuh ada. Contohnya dari timnya Bu Asanti ini ada Java Chess ya.